Betul cerita, kadang-kadang orang macam ni kan. Bila dia jumpa juga sekarang, masih sekarang ni lah. Dia kumpul duit, nak ambil Alfa Lipid. Kumpul duit, Zila saya cakap dengan dia. Seminggu tu bagi je Zila duit, bagi je Zila duit, Zila terus bagi produk. Masa bagi dia suruh rumah kan, so laki dia punya pendapatan pun cukup-cukup untuk nak ni kan. Bila kita buat macam tu, insyaAllah kita bantu dia, Allah pula bantu kita kan. Betul. Sampai sekarang. Sampai Zila kata, kalau tak cukup duit tak apa. Sampai cukup bulan tak cukup duit tak apa. Bagi je duit dulu, ambil je produk. Nanti lebih baru bayar kat Zila ke macam mana. Takkan buat macam tu lah. Bagi berapa yang ada kita, Zila. Kita bagi berapa yang ada. Ya, kita mudahkan urusan dia. Dia tak adalah rasa tertekan mana nak dapat duit ni, nak sihat tapi duit tak cukup. Nanti dia tertekan kan. Jadi dia kata contohlah ada 100 setengah je pun tak apa. Ambil je dulu ni, kemudian baru bayar sihat.